Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah pasti ada yang mendesain dengan sangat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun kesia-siaan dalam ciptaannya, khususnya bagi orang-orang beriman yang mempercayai segala kemahabesaran Allah dengan segala ciptaannya. Berbagai peristiwa fenomena alam berikut terjadi di berbagai penjuru belahan dunia. Hal-hal yang sangat menakjubkan mengundang decak siapapun yang melihatnya. Pemirsa, inilah 7 tanda kebesaran Allah di alam versi On The Spot. Allah ya Allah ya Keajaiban alam aurora biasanya kita lihat di daerah kutub. Tapi aurora yang satu ini berbeda, karena aurora yang tampak di atas Gunung Gunsight, kawasan Alaska ini, membentuk tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Aurora sendiri sebenarnya adalah bukti kebesaran dan nikmat Allah kepada manusia. Tanpa ia membentuk tulisan Allah atau bentuk-bentuk yang lain, aurora sepertinya menunjukkan bagaimana Allah melindungi kita dari bahaya yang datang dari luar angkasa. Partikel-partikel kosmik yang datang dari matahari akan dibelokkan oleh medan magnet bumi di daerah yang disebut sebagai sabuk Van Allen. Partikel-partikel ini dibelokkan ke arah kutub, di mana terjadi tumbukan dengan partikel-partikel di dalam atmosfer dan menimbulkan fenomena cahaya yang menakjubkan. Tanpa adanya atmosfer, medan magnet bumi, sabuk Van Allen ini mengandung radiasi berbahaya dari matahari yang akan langsung mengenai permukaan bumi dan manusia. Sungguh maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Pada tanggal 3 Maret 2011 lalu, sekitar 18.000 warga Jepang meninggal akibat tersapu gelombang tsunami setinggi 6 meter. Bencana maha dahsyat yang terjadi pada sekitar pukul 14 waktu setempat itu dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Di balik bencana tersebut ternyata ada satu fenomena menarik yang kemudian menjadi perbincangan kala itu, yakni penemuan lafaz Allah yang terekam melalui video streaming yang disiarkan stasiun televisi NHK. Lafaz Allah itu terbentuk dengan sendirinya, di mana mobil-mobil yang akan diekspor melalui kapal laut hanyut terbawa tsunami di sebuah tanah lapang di dekat pelabuhan Tokyo. Ajaibnya, mobil-mobil itu membentuk deretan seperti lafaz Allah. Dan jika diperhatikan lebih seksama, kata Bismillah terbentuk dengan jelas sebagai sambungan lafaz Allah tersebut. Amerika Serikat bukanlah merupakan negara Islam, namun fenomena lafaz Allah pernah terjadi di sana. Pada peluncuran pesawat luar angkasa NASA beberapa waktu lalu, muncul lafaz Allah yang mencengangkan semua orang. Bahkan Amerika sendiri mengakui adanya tulisan Allah tersebut, Subhanallah. Lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terbentuk dari gumpalan asap yang berasal dari pesawat NASA Amerika yang saat itu sedang diluncurkan ke langit. Hal itu membuat kaget dan menuai perhatian warga Amerika, terutama Angkatan Udara Negara Adidaya tersebut. Hal itu membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena yang sempat terekam oleh video itu pun lantas mencuri perhatian warga. Video tersebut kemudian diberi nama Allah Name on Earth by NASA. Keajaiban lafaz Allah selanjutnya ternyata pernah muncul di langit Jakarta saat perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 20 Maret 2008. Peristiwa mencengangkan itu terjadi tepatnya di lapangan parkir Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Awan berbentuk lafaz Allah tersebut muncul saat sesi zikir jamaah yang dihadiri Habib Munzir Al-Musawa sebagai koordinator dan pembicara utamanya. Kejadian langkah tersebut sontak menarik perhatian. Bahkan ada beberapa di antara para jamaah yang mengabadikannya melalui foto dan rekaman video. Setelah ramai dibincangkan di dunia maya, banyak yang meragukan keaslian lafaz Allah tersebut. Namun, para ahli telematika menyatakan bahwa lafaz Allah yang ada di foto ataupun video adalah asli, bukan hasil rekayasa ataupun Photoshop.
Dengan kebesaran dan keagungannya, Allah dapat menunjukkan kekuasaannya pada alam. Salah satunya adalah lafaz Allah yang muncul pada letusan Gunung Merapi. Pada 4 November 2010 silam, di daerah Klaten, oleh seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada bernama Hasan Suseno mengaku melihat gumpalan awan panas atau yang biasa disebut wedus gembel membentuk lafaz Allah. Foto yang menjadi bukti dari fenomena ini telah membuat masyarakat sekitar percaya bahwa kejadian itu merupakan tanda kebesaran Allah yang muncul pada kejadian tersebut. Wedus gembel berisi material-material vulkanik yang menyatu dengan gas bersuhu tinggi. Awan panas itu dinamai wedus gembel karena bila dilihat dari jauh, saat awan panas ini menuruni lereng, abu putihnya yang bergulung-gulung terlihat seperti bulu domba. Suhu wedus gembel di kawasan kawah bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Biasanya ia bergerak turun ke lereng dengan kecepatan 700 km per jam dan suhunya akan berkurang menjadi 500 hingga 600 derajat Celcius. Peristiwa lafaz Allah yang hadir di tengah meletusnya Merapi itu semakin membuat Merapi populer. Merapi sendiri memang dikenal sebagai gunung berapi teraktif di Indonesia dan merupakan salah satu dari 16 gunung berapi di dunia yang memiliki letusan paling destruktif dan dekat dengan populasi banyak penduduk. Berikutnya adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang ada pada unsur kalimah Allah yang terbentuk dari benua yang ada di bumi. Gambar peta dunia yang apabila dibalikan, kabarnya akan membentuk lafaz Allah. Sungguh menakjubkan, bukan? Lafaz Allah pada benua yang ada di dunia ini semakin menjelaskan tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Seperti termaktub dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Allah yang satu ini kabarnya ditemukan secara tidak sengaja oleh sekelompok anak muda pecinta alam yang hendak melihat jalur pendakian di Gunung Gede Pangrango melalui aplikasi Google Earth. Salah seorang dari mereka melihat sebuah bentuk menyerupai lafaz Allah yang disusun oleh kumpulan pohon yang daunnya berwarna lebih muda dibanding sekitarnya. Foto itu pun langsung menyebar seketika di dunia maya dan sempat menjadi pembicaraan hangat. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu pusat konservasi nasional yang ditetapkan tahun 1980 dengan luas 22.851,03 hektar. Kawasan Taman Nasional ini ditutupi oleh hutan hujan tropis pegunungan dan hanya berjarak 2 jam atau sekitar 100 km dari Jakarta. Pemirsa, itulah 7 tanda lafaz Allah di alam versi On The Spot.